Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini adalah Wermes sisa mau dan ngecor kemarin ya. Nah ini mau dan juga sudah ada kebetulan ada baja ringan sisa ya. Ya udah lama. Jadi pas setelah ini kita kebetulan akan memotong kurang lebih 1 meter setengah kali 1 meter ya. Yang paling pertama kita ukur dulu ya bidang miring ini titik pertemuan antara baja ringan dengan baja ringan, nantinya kita akan membuat persegi seperti itu ya, lebihnya sih persegi panjang karena nanti kita akan membuat 1 meter setengah kali 1 meter guys gitu. Nah di sini mau dan mengukur dulu ya karena ini mau dipotong pakai gerinda ya, kita bikin dulu bidang miring ya seperti ini guys. Nah ini adalah pakai penggaris yang ada aja lah. Dan kita mulai potong guys. Wah, perepet perepet jengkol lepetan guys. Oke, dan inilah hasil potongan pertama kita guys ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini mau dan membuat seperti itu ya. Nanti kita akan satukan atau mempertemukan antara tiang seperti ini nih guys. Nih kita udah potong miring dan kita padukan dengan tiang yang satunya. Kita tinggal masukkan aja, dah seperti ini guys, mantip guys. Nah. Kita lihat ukur sikunya, wah cocik men, cocoknya. Oke, okay. Ya karena di sini modern berpikiran seperti itu ya sudah bikinnya kayak figur aja guys ya. Oke, okay, teman-teman bisa lihat itu besi-besi permesnya juga masih apa jangkung sebelah ya, tingginya juga beda-beda ya. Nanti juga kita bakalan potong diratakan ya gitu. Nah selanjutnya kita masih buat list samping ya, ini sebagai penopang bisa berdirinya nanti si baja ringan, bisa berdirinya si Wermes sisa itu guys gitu. Oke teman-teman, Wermes di samping itu adalah ukuran 6 mm ya, dan Wermes nya itu mau den itu dari sisa kemarin bekas cor. Selanjutnya itu bahannya untuk baja ringan mau den menggunakan ukuran kalau di kata material sih 4x3 ya, padahal kenyataannya kalau diukur kayaknya sih cuma 3x3 gitu.
teman-teman, kita sudah selesai memotong bajai ringan ya, yang sampai kiri dan kanan itu ukurannya 1,5 meter, yang bawah dan atas itu adalah 1 meter, jadi kurang lebih 1,5 meter dikali 1 meter kalau udah disatuin ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah Mang Uden udah potong besi-besinya ya, yang tadinya sebelumnya enggak rata, bagian sampingnya ini kita udah potong, diratakan. Nah selanjutnya kita akan memasukkan atau melubangi baja ringan ini agar si vermesnya bisa masuk teman-teman ke baja ringan, seperti itu. Kita gunakan mata bor 6 dan ditambah mata bor 7 sih, karena sebelumnya pakai mata bor 6 itu masuknya agak susah si besi wiremesh-nya, akhirnya kemudian terpaksa nambah lubang ke 7 mm, dan kita coba masukkan wiremesh-nya ke si baja ringan ini teman-teman. Dan seperti inilah hasilnya teman-teman, besi wiremesh sudah bisa masuk ke lubang-lubang setelah kita lubangi tadi guys. Oke, selanjutnya kita ratakan juga untuk besi wiremesh bagian samping sebelah kiri teman-teman ya. Masih kelihatan ya teman-teman, masih kelihatan si besinya itu ya, makanya mau dan potong supaya semuanya lurus atau semuanya satu ukuran teman-teman, seperti itu ya. Prosesnya kurang lebih hampir sama dengan sebagian sebelah kanan. Kita luluskan dulu besi wiremesh-nya sebelah kanan dan masukkan ke baja ringan, dengan baja ringannya dilubangi dengan mata bor 6 ditambah dengan mata bor 7, seperti itu. Dan bagian kanan dan kiri setelah selesai main stemen saksi. Nah kita tinggal pasang ya, ini bagian listnya 1 meter tadi. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melubangi pertemuan antar baja ringan, dan kita akan menggunakan skrup baja ringan aja. Kalau di sini modern belum punya toko ripet dan alat ripetnya, akhirnya mau dan pakai yang gampang aja ya, pakai baut baja ringan seperti itu, dan gue tinggal masukkan tojos-tojos gaskeun boy. Ya teman-teman, kita kasih skrup bolak-balik ya supaya lebih mantap ya, lebih kuat lagi ya, asik. Dan mau buah dulu ya. Ini adalah buah dari Ami. Dan ini adalah pagar permintaan dari Ami ya.
Nenina Zian udah abi. Ya teman-teman, ini adalah hasil akhirnya, sudah mau Den pasang ya, dan mau Den kasih spanduk sementara untuk menutupi biar metal terlihat ke dalam ya. Oke, mantap toh, mantap pisun guys.